Welcome back on Pak Gun Podcast. Kali ini agak mewah sedikit karena Pak Gun lagi ada di Bali. Dan karena judulnya ini kan Pak Gun Podcast ya, jadi aku harus ngajak bapak-bapak juga, alias cowok yang menurut di mata gue tuh laki banget gitu. Asik. Jeremy! What's up, Pak Gun? Gimana sih kalau laki, kalau ketemu laki itu gimana sih? Tos, kalau ini Bali, tosnya Bali. Bali? Gini. Ya. Terus gitu. Pakai ngomong nggak? What's up, bro? Hey, what's up, bro? Beda kalau misalnya Pak Gun dulu taunya, what's up, Chin? Gitu. Apa kabar, Chin? Jeremiah Lakwani. Yes, sir. Brother, that's betul. your name? Ada middle name sih sebenarnya. Middle name apa? Octavianus. Octavianus, tapi kamu nggak pernah pakai ya? Sering sih pakai kadang-kadang juga, cuman karena kan nanti ketahuan ulang tahun gua kapan. Oh, Oktober. Oh, so sweet. Aku Desember loh, by the way. sekarang kamu kesegeran ya? Sering mandi ya, gara-gara sering mandi ya? Sering dong, karena kan kena face up dari Alvarus. Oh, full body contact, dari atas sampai bawah. Jadi ini bau rambut lo, muka lo, badan lo tuh Alvarus banget? Alvarus semua. Jadi sebenarnya dapat brand sabun tuh jadi kayak lebih bersih gitu dong? Berpengaruh banget sih, yeah. Karena gue jadi kan dapat kiriman terus ya, yeah. Udah gue pakai aja banyak-banyak ya. Habis selesai fitness mandi, sebelum yeah. fitness mandi, yeah. mau keluar mandi. Tapi yeah. emang Alvarus emang gokil. Lu juga bersihan lo, kan gara-gara justru gue itu semenjak Mas Deddy kasih gue, karena gue kebetulan kan nggak pernah beli juga sama kayak lo, ya kan? Kalau lo kan BA berbayar, kalau gue BA nggak berbayar, ya. Tapi pakai kuota, gitu kan? Tapi justru gue ngeliat lo nih ya, sekarang ini kayak jauh lebih lean, terus mukanya jauh lebih shape. Jawline-nya keluar, kayak dulu kan image lo kayak apa namanya Aquaman, big guy gitu. Sekarang kenapa jadi lebih lean? Jadi sebenarnya tergantung ini sih, tergantung project yang lagi aku jalani. Yeah. Nah, kebetulan belakangan ini banyak project yang ingin badanku tuh kelihatan kayak lean, kotak-kotak banget gitu. Yeah. Gak pengen yang terlalu besar. Lagi yeah. pula kan, ya Aquaman udah enough lah. Udah over yeah, ya udah ceritanya over udah. Yang penting orang udah tahu yeah. gitu ya. Dan kan gue juga bukan like Aquaman wannabe gitu. Yeah, yeah, yeah. Gue pengen lebih kayak jadi Jeremiah Lakwani aja yeah. gitu. Tapi sebenarnya proses lu berbadan besar ini juga bukan proses yang bisa dibilang instan ya. Wah, sama sekali nggak instan. Udah ngejalanin healthy lifestyle itu kurang lebih 12 tahun. Healthy lifestyle? Ya, maksudnya fitness industry ya. Iya, maksudnya gini, healthy lifestyle itu dari versi lo tuh kayak gimana? Kalau dari versi gua, 3 sih. Ya. Pola makan, ya. Pola istirahat, ya. Pola latihan. That's true. Ya. Jadi kan gua di challenge tuh sama master kan. Iya, tahu yang viral 500 juta itu ya. Kan. Gua tahu kenapa lo datang, karena gua punya 500 juta ya. Come to Pak Gun. Kan sempat gua komen tuh. Yeah. Habis itu kayak semua netizen tuh kayak mereka bukannya berlomba-lomba untuk ingin menjadi kurus, tapi yeah. mereka malah woi bagi duitnya. Bagi duitnya. Yeah, that's true. tapi by the way ya, setelah aku sekarang nih sampai hari ini tuh almost 13 kilos. Gila sih. Tapi ternyata kuncinya itu kemarin itu metabolisme gua tuh jelek banget. Okay. Gua makan gua enggak benar. Okay. Segala bentuk makanan, segala wujud makanan tuh bisa masuk ke dalam perut gue. Oke. Okay. Apapun itu. Suka gula juga ya? Kayak coklat gitu-gitu suka nggak? Aduh, aku tuh bukan gula coklat. Aku tuh noodle person. Oke. Okay. Ya. Tepung person. Tepung, udah gorengan person. Terus cake person. Dan sekarang gue ketemu dokter, namanya Dr. Cici. Yeah. Dia tuh yang rules of the game-nya itu very simple. Oke. Okay. Nggak boleh makan tepung, nggak boleh makan gula. Oke. Okay. Nggak boleh makan goreng-gorengan, nggak boleh. Bener, gluten free itu memang ngaruh yeah. banget sih. Tapi kan yeah. banyak banget sekarang roti-roti yang udah kayak gluten free, udah nggak ada tepung. Tapi gitu. Gue masih tetap jadi kayak gini loh, kayak ngerasa bentuknya itu tetap roti. Iya, yeah, okay. Ngerti nggak sih kalau iya, jadi ya. Kalau misalnya nggak boleh makan roti, kalau mau gluten free, mau gandum kah, gue tetap yeah. dalam pemikiran gue bahwa itu adalah roti. Roti ya roti gitu. Iya ya. Kan. Tapi gue salut sih, Kemarin gue sempet ngeliat foto satu, gue yeah. komen juga tuh di Instagram yeah. kan. Gue yeah. bilang, gila kelihatan banget kurusnya. Dan sekarang gue ngeliat Kak Igun secara langsung, emang yeah. bener-bener kayak turun gitu. Yeah. Berarti kali ini bener-bener diniatin ya? Jadi sebenarnya gini, gue tuh turunin berat badan itu sebenarnya jauh sebelum gue ketemu sama Mas Deddy. Okay. Karena aku habis makan tuh, okay. makan sama teman. Dia punya cek kadar gula. Mm-hmm. Kamu tahu gula aku berapa? 300. Gue nonton kok podcastnya sama Gading. Iya, gue bilang, wah kayaknya gue mati konyol nih kalau gue nggak rubah. Gila sih 300 kalau gue nggak rubah healthy life gue, yeah. gue kayaknya sih kelar sih menurut gue gitu.
Jadi ya udah, pola tidur juga benar. Ngaruh banget. Dan rata-rata pola orang, pola tidur itu penting atau tidurnya sama siapa lebih penting? Asik, dua-duanya penting sih. Mempengaruhi. Karena kalau tidurnya sama orang yang pas juga membakar kalori. Iya, kan? Iya benar. Tapi kalau lo tidur sama orang, lo kan morning person. Enggak, gue nggak tidur sama orang. Gue sendiri. Nah, oh pokoknya kalau udah selesai pulang. Iya, udah selesai pulang. Kalau udah selesai ngeliat mukanya agak malas ya, saya. Agak malas gitu. Besok pagi ada kerjaan. Aduh, ini benar-benar cowok banget tuh. Oh ternyata kalau cowok tuh begitu ya. Gue lagi mulai belajar nih. Asik. Enggak, tapi ngomong-ngomong, kalau yang aku tahu bahwa Jeremy ini benar-benar morning gym person. Freak. Jadi lo tuh kayak bangun jam 5, jam 6 untuk olahraga anytime, gua anywhere. Tidur setiap hari dari Senin sampai Sabtu itu ya. Jam 8.30, jam 9 max. Jam 8 handphone udah harus mati. Oke. Terus jam 9 max lah aku tidur, bangun jam setengah 4 pagi. Setengah 4 pagi, dan setengah 4 pagi itu langsung mulai aktivitas. Biasanya karena lagi PPKM kan, yeah. beberapa gym kan tutup. Iya. Yeah. Cuman karena yang punya salah satu, ada gym di sini, salah satunya teman kerabat. Yeah. Jadi mereka ya udah aja enggak apa-apa kalau misalnya kamu pakai, tapi tetap ikutin prokes kesehatannya. Iya. Yeah. Gak apa-apa, dikasih akses gitu sama dia. Dan kebetulan dia. Gymnya juga pastinya kosong, gak ada ya, orang kan? ya gue juga beruntung banget sih, maksudnya ya. Bisa dikasih kesempatan gitu kan ya. Di saat yang lain gak bisa nge-gym, tapi gue bisa gitu. Benar. Mungkin juga karena konsistensi gue yang dia lihat ya, ya. Selama gak PPKM pun gue kayak orang selalu orang pertama yang datang ke ya. Gym gitu. Kayak jam 5, jam 5.30 gue udah di gym. Jadi yang buka pintu gym gue, yang nyalain lampu gue. Oh, lo macam-macam JOB juga ya. Asik, iya. Iya, benar-benar. Tapi makanya nih ya, ini kan gemeser yang nonton ya. Kalau kita ngelihat sosok laki-laki seperti Jeremy gini kan pasti suka dugem mungkin. Wah, bentuknya yeah. Ngebir, yeah. Party gitu kan. Tapi ternyata tuh lu jam 8 udah matiin handphone ya. Jam 8 udah matiin handphone. Ya, gua juga manusia biasa. Kapan-kapan yeah. Kalau misalnya ada teman ngajak atau apa aja juga ngajak. Yeah. Kalau ada special occasion lah kayak boleh ya. Birthday, ya. Kan life harus balance. Ya benar. Jadi gue juga bukan yang strict banget. Oh enggak, gue nggak mau gini enggak. Ya. Tapi aku juga pernah dengar ya. Kan kamu kan dulu bawain acara My Trip My Adventure. Orang yang ada di lokasi syuting udah di tengah hutan, udah di tengah out of nowhere, ya. Lu tetap bangun pagi untuk olahraga. Bener kalau itu. Gue salah satu orang yang strict to my routine. Ya. Jadi gue kayak kalau misalnya bangun pagi setelah matahari terbit, I feel my day is failed. Jadi kayak, wah kalau gue bangun pagi, matahari udah terbit, satu harian ini hari gue hancur. Lu kayak telat gitu, kayak yeah, ada yang something missing gitu. Yeah. Jadi gue harus bangun sebelum matahari terbit, dan sebelum mataharinya udah terang gitu, gue udah harus selesai olahraga. Dan gue harus langsung siap untuk syuting gitu. Wow. Tapi kendalanya adalah staminanya. Nanti yeah. Karena bangunnya terlalu pagi, jadi mungkin jam 6, jam 7 itu udah capek banget. Yeah, udah tepar. Yeah. Jadi memang... Ya memang ritmenya memang udah kebentuk, ya kan? Jadi lebih gampang juga karena pola tidur itu pembangunan otot, khususnya orang-orang yang pengen ngebangun otot ya. Otot itu kan tumbuhnya pada saat kita istirahat. Ya. Jadi otot itu dibentuk pada saat kita istirahat. Ya. Namanya recovery. Jadi kalau kurang tidur, ya. Percuma fitness. Iya, tapi orang justru salah kaprah. Orang ada nge-gym dipaksain walaupun capek dia tetap nge-gym. Dihajar itu salah. Ya itulah banyak orang yang menyalahartikan, "Oh, yang penting gua kuat. Ya. Yang penting gua ini." Apalagi ngangkatnya berat-berat gitu kan. Itu. Sebenarnya berat itu juga enggak harus sih kalau ya. Di dalam gym itu. Kita punya namanya mind to muscle connection. Wow. Jadi angkatanmu enggak harus berat, tapi kamu merasakan repetisi. Apa yang kamu lakukan. Iya. Atau misalnya kayak gini, berasa enggak nih di sini, yes, gitu kan? Exactly. Atau ini lagi gini. Yeah. Berasa enggak di sini? Enggak kejauhan ya. Jadi gerakan TikTok. Jeremy, kamu kan termasuk orang yang bisa dibilang hidupnya nomaden ya. Nomaden. Dari asli lo dari Medan kan? Enggak. Dari mana? Surabaya. Emang lo asli orang Surabaya? Surabaya, bos. Surabaya, gue emang sering merantau sih. Jadi iya kan, maksudnya lo dalam arti kata lo tuh kan orang rantauan kan? Iya, pernah tinggal di Jakarta. Iya, kemana-mana. Terus sekarang lo move ke Bali. Ke Bali. Tinggal di Bali tuh rasanya gimana sih, Jeremy? Kalau gue pribadi sih fun ya. Karena memang ini passion gue, jadi this is something that I really want. Gue tuh bangun tidur di Bali gak bawa duit loh. Ngerti gak sih kalau bangun di Jakarta tuh kayak gini? Mikir lah. Okay, gue mau ini. Yeah, nah kalau di Bali tuh gue gak bisa, kayak bukan tempat gue buat nyari cuan gitu. Bener. Lu bisa hidup tuh?
Bisa. Di sini kan relax, maksudnya di sini kan ya it's a fun vibes, positive vibes, tergantung juga ya society yang kita ikutin yang gimana. Kalau bisa ngebawa diri, kalau bisa ngejaga diri di Bali, top. Makanya ada coach yang bilang, Bali is always a good idea. Ya, jadi lu banyak dapat inspirasi juga di Bali? Banyak, jadi awalnya sebelum gua pindah ke Bali, kenapa gua pindah ke Bali itu kan karena gua kan dulu kan ya itu nge-host acara program adventure. Dan sekalinya nge-host itu kayak nggak satu pulang seminggu, iya, nggak pulang gitu. Seminggu, dua minggu, kadang-kadang bisa kayak 20 hari. Sekalinya gua pulang, gua sampai Jakarta, macet, terus kayak penat, polusi, ketemu orang-orangnya itu lagi yang pokoknya bikin gua penat lah. Terus kayak gua pengen, aduh gimana caranya supaya gua menghindari ini, dan gua masih bisa tetap kerja, karena kan kita kan juga, ya bisa dibilang kan gua kayak influencer juga, jadi sering datang kayak endorsement yang berhubungan dengan adventure juga. Kalau di Jakarta, gue mengeksekusi itu susah. Bingung, karena mau nyari hutan juga susah, mau nyari laut susah. Mau cari apa yang berhubungan dengan adventure itu susah. Jadi akhirnya gue putusin untuk, oh ya udah Bali lifestyle gue. Gue juga suka naik gunung, gue juga suka surfing di pantai. Ya gue juga suka menjelajah alam, ya sudah kayaknya dapet, Bali yang pas. Di Bali itu dapat gitu? Dapat, passionnya. Pertamanya awalnya nyoba kan, kayak ngeberaniin diri aja gitu. Dulu awal aku pindah di Bali tuh gue masih tinggal di kos-kosan 4x4. Di situ kayak cuman bawa backpack doang satu, inget banget. Iya makanya lu tuh orangnya tipe yang kalau gue kayak real man tuh bisa dilihat dari lu gitu. Iya lo, karena coba, maksud gue enggak, karena maksud gue gini, gue tahu lu ini gue udah jadi desainer, udah menter, lu masih SPG lagi. SPG istilah bukan toko kain. Gue nggak akan nyangka bahwa kayak orang yang awalnya jualan kain, tapi akhirnya bisa menjadi besar. Tapi benar-benar hidup tuh benar-benar berubah. Itulah. Iya kan? Makanya. Apa lu udah gue susah tuh udah biasa buat gue. Kalau gitu sih gue lebih kayak ngejalanin aja ya. Kayak ya sudah, gue namanya kita juga manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama minum air putih ya. Apa salahnya kita saling menghargai satu sama lain? Ya ada yang di atas, ada yang di bawah, ya syukuri aja. Kunci hidup kan cuma itu. Kalau kita bersyukur, ya sudah Tuhan pasti tambahkan. Kalau kita selalu bersungut-sungut terus, ya gimana kita Tuhan mau berkati kita gitu kan. Jadi ya sudah, gue lebih ke yang ya sudah ada kerjaan, jalan. Gak ada kerjaan, ya sudah. Tapi tetap kamu berusaha. Tapi kamu manage keuangan, belajar menabung gitu-gitu gak? Karena aku sudah dari umur 16 tahun, malah dari SMA, malah dari SMA kelas 1 ya udah gak pernah minta duit dari orang tua. Jadi sudah kebiasaan gimana mengurus segala keuangan itu sendiri. Jadi sampai sekarang financially independent juga semua keuangan aku urus sendiri. Jadi aku tahu mana yang harus aku tabung, mana yang harus aku bagi ke orang-orang, mana yang harus aku belanjakan, mana yang harus aku kasih buat orang tua, adik kakak, teman-teman, itu udah kesettle semua. Dan sampai sekarang juga gue nggak, kalau dalam kerjaan gue nggak pernah kayak yang namanya pakai manajer, nggak, gue selalu urus sendiri. Karena gue kan orangnya kan strict to my routine gitu kan, jadi gue suka banget, suka juga gitu. Masalah legal, hukum juga ngerti, jadi suka baca kontrak itu suka, nggak ngerasa ribet. Jadi maksudnya lo lebih ngerasa bahwa hidup ini, kalau gue ngelakuinnya dari simple way juga ternyata it's bisa. Nggak perlu harus dengan sesuatu yang ribet. Bener. Contoh simple aja kayak misalnya baca kontrak. Padahal baca kontrak cuma butuh waktu 10 menit. Cuman karena kita males otaknya di sini, ah ngapain kontrak ini sama aja pasal 1, pasal 2 sama tanda kan. Tanda tangan aja. Cuman gitu. Udah hasil tanda tangannya. Padahal baca 10 menit, memahami si kontrak itu juga. Kita kan manusia, ya kita udah umur berapa sih? Kak Igun udah 40 kan? 32. Emang sih, gue akuin kelihatannya emang 32. Serius kan? Serius. Kelihatannya 32. Ya gitu sebenarnya. Emang kamu berapa sekarang? 27 jalan 28. Oke. Berarti waktu zaman Pasar Baru itu kamu benar-benar 20-an ya? Itu dari umur 17 tahun. Jadi 16 tahun, 16 ke 17 aku lulus sekolah. Ya. Itu dulu belum ada jenggot nih. Belum ada jenggot. Lu belum nemu, rambut masih pendek. Rambut masih pendek. Kayak udah kerja di situ. Pokoknya India-India Medan deh bentuknya ya. Iya enggak sih? Ini apa namanya? Rambut cepak gitu kan. Iya. Ya gitu. Tapi memang menurut gue pas lo kemarin jaga di toko kain tuh memang udah ada nilai gitu maksud gue. Value ya. Iya, misalnya gini, tuh desainer-desainer mau masuk karena ada cowok cakep. Bener enggak? Itu enggak menutup kemungkinan dong desainer-desainer masuk ada cowok cakep. Walaupun ujungnya mau beli mau enggak itu urusan lo, ya kan? Yang penting lo sengaja lihat ada bahan ini enggak peres-peres, rumpi deh, iya kan? Bener. Tapi Jeremy, gue enggak pernah lihat as lo jadi influencer, lo jadi public figure juga, lo selalu nggak, gue nggak pernah dengar kayak pacar lo siapa, kayak love life lo tuh memang
nggak ada apa emang lo you don't believe in love? Of course I believe in love, but gimana ya? Sampai jalannya ke sini tuh gue kayak yang ya udah gue ngejalanin. Tapi masa cowok sehot lo ini nggak ada yang kayak loh, cewek yang berlagu. Abis gue mau sama Ayu Ting Ting, lu sama dia sih. Ya iya, ya lu ngomong dong. Lu lu kuat nggak? Lu jangan salah. Ah, enggak, lu lu kuat menghadapi. Tantangan, goncangan dan segala macamnya. Saya gas. Iya iya. Jeremy dari kalau, Bali pindah ke Depok. Iya 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 bisa bisa bisa. Iya bisa, lu bisa jaga kafenya dia juga ada halu. Jadi lu makin halu. Tapi maksud gue bener-bener ya, maksud gue gini, gue kalau ngaca, ya bentuk gue kan gak hot. Lu kan bener-bener hot banget gitu, maksudnya yang suka sama lu tuh cewek doang apa cowok juga, Jeremy? Semua, semua kalangan, dari cewek, cowok, cewek, cowok. Terus? Mak-mak. Semua tuh? Semua. Jadi cowok-cowok juga ada yang liar tuh sama lu, Jeremy? Banyak, kadang-kadang gue kayak suka nerima DM tuh orang tuh kadang-kadang zaman sekarang gue bingung gitu ya. Bisanya mereka kirimin foto mereka naked, coba bayangin. Ini ya, gue to the point aja ya. Cuman kan gak gue sebut orangnya siapa ya, banyak. Iya, jangan disebut. Gue buka. Sampai gini, gak habis pikir figure gitu. Iya, kayak gak habis pikir. Lu kok bisa itu loh. Kok, ya. Ini kan sesuatu yang sangat berharga. It's your crown gitu ya, kan. Ya. Kok bisa lu dengan mudahnya ngirim ke gue? Tapi lu balas apa enggak? Enggak lah. Ya cuman gue lihat aja, senyumin, kasih like. Ding, ding. Kasih like, dikirim lagi. Gila deh. Gila deh. Dikasih like, dikirim lagi. Ya udah. Iya, karena maksud gue gini ya. Sekarang kalau misalnya kita lihat di Instagram ya. Itu, ini ada rumors yang mengatakan kalau kalian posting yang topless atau misalnya Jeremy duduk tapi alat kelaminnya tuh ditonjol-tonjolin itu tuh menghasilkan like yang banyak. Jadi kayak like yang banyak terus follower lo juga naik gitu kan. Sebenarnya enggak sih, kayak 70-80% dari foto gue semuanya topless. Karena disitulah gue ngebangun brand image gue. Ya. Kenapa gue posting foto gue selalu topless? Karena gue tahu buat badan yang seperti ini nggak mudah, gitu loh. Dan ini adalah salah satu aset gue menurut gue. Dan orang kan boleh yang beda-beda ya, kayak misalnya kayak Igun desainer dengan pakaian-pakaian yang wow, mewah, bikinan sendiri, apa kan? Ya gue bangga pakai itu. Nah kalau gue bangga, yang gue banggain adalah badan gue karena ini tidak mudah, gitu. Gue perlu kerja keras, dedikasi, disiplin, komitmen, konsistensi, semua harus gue jadiin satu untuk mendapatkan badan seperti ini. Gitu. Jadi brand-brand yang tertarik sama gue juga 80% pasti karena dua, karena badan dan karena rambut, karena brewok. Badan. Jadi karena ini udah kayak udah ya trademark. Kalau kalau gue tuh trademarknya mungkin gedenya gue, ya kan, gemuknya gue waktu dulu. Tapi kalau sosok kayak lo nih ya, yang di mata gue sempurna. Enggak, karena maksud gue gini. Sempurnanya milik look ya, look ya. Kalau karakter kan gue nggak tahu. Tapi kalau look menurut gua tuh lo perfect gitu. Oke, thank you. Nah kalau orang yang bentuknya kayak lo nih, badannya bagus, keren banget, selera ceweknya kayak gimana sih? Lo tuh nggak suka cewek yang seksi, have a big boobs, a good shape, atau justru malah yang biasa-biasa aja, perempuan yang biasa-biasa aja? Malah kayak seiring berjalannya waktu gini, kayak dulu pastilah namanya cowok pasti punya, oh gua punya wanita idaman gue seperti apa sih? Cuman datangnya ke sekarang ini gue kayak ya sudah sih, kayak ya gue kayak gue aja yang laki-laki seperti ini aja yang nge-DM-in gue kayak gitu banyak banget, banyak apalagi banget yang perempuan. Dan gue, tapi gue di sini gue ngerasa gue adalah orang yang bisa jaga diri. Dan gue nggak yakin banyak orang yang bisa menjaga diri. Jadi kayak contohnya seorang perempuan ya banyak lah pasti cantik-cantik apa seksi hot dan segala macamnya, berapa ribu laki-laki pasti datang ke dia gitu. Dan karakter seorang wanita dengan laki-laki kan berbeda. Iya, jadi maksudnya lu bisa bilang lu tuh nggak murah gitu? Oh, jangan dong. Hah? Jangan dong, kita kan harus punya pride. Mesti punya pride. Oh, berarti kalau orang-orang yang udah pernah sama lu tuh berarti lu benar-benar suka banget. Benar-benar suka. Siapa coba? Ayo. Iya, nggak ketahuan lo. Kan? Siapa coba? Iya, nggak ketahuan. Lu mainnya rapi banget. Nggak ada, bos. Bukannya rapi, memang saya membatasi. Oh. Jadi kayak, ya itu kan menurut gue pribadi ya, itu sesuatu yang sakral. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kayak lo nih, ini gue tanya nih, mohon maaf ya. Lo lebih seneng mendingan kayak cari pasangan one night stand? Atau lo main sendiri aja? Untuk apa dulu nih? Ya buat untuk, seks. Untuk, ya mendingan gue main sendiri lah. Daripada lo harus merugikan orang lain? Bukan merugikan orang lain, gue merasa diri gue yang dirugikan gitu.
Jadi gue lebih, ya mendingan gue sendiri daripada pertama gue wasting time. Kedua, itu kan bertukaran energi. Jadi lu, ya meskipun... Takutnya kalau udah gitu nanti baper. Baper dan segala macamnya males kan. Kayak, lu tiba-tiba udah keenakan kan udah tahu enak. Yeah. Jadi kan, wah, iya. Berat ini bos. Berat ini. Black Mamba bos. Wow. Mampus. India. Lo apa aja deh? India. Enggak, Manado. Ampun. Manado. Lo kenapa enggak ada Indianya? Jadi dari nenek. Hanya dari nenek. Engkau yang muka lu India banget. Mana India kayak gini kok India. Coba dilihat lagi. India. India. Hah? Enggak. Masa nenek, sih? Lo Ambon? Ambon, Manado. Uh-huh. Terus jadi yang India itu dari papa. Jadi papa punya mama. Nah, Lakwani? Ya itu India. Ah, itu marga siapa? Marganya papa. Okay. Saya pakai marga papa kan karena papa kan married sama mama, jadi saya pakai marga papa. Jadi turun Lakwani. Nah, Octavianus itu mama yang kasih. Jadi itu nama baptis. Bukan nama baptis, memang nama kalau nama baptis Jeremiah. Oh, Jeremiah. Oke, oke, oke. Octavianus Lakwani. Oh my god. Jadi kalau misalnya kalian nih yang nonton, ya mungkin bukan yang nonton ya, yang melihat karakter Jeremiah sebelumnya, setelah gue lebih mengenal in person ngobrol seperti ini, ternyata jauh dari pandangan atau mindset gue justru. Kalau gue tuh ngeliat lu tuh kayak fuckboy gitu loh. Gue sering banget sih kayak gue nemuin orang yang kayak yang belum pernah ketemu sama gue, yang hanya berinteraksi sama gue via sosial media aja. Yeah. Kayak mereka tuh selalu bilang, gue nggak habis pikir ya, lu ternyata aslinya tuh seperti ini gitu. Yeah. Ya makanya itu kan ada pepatah kan bilang don't judge book by its cover. Yeah. Karena kan sosial media adalah tempat gue bekerja, itu adalah salah satu tempat gue mencari nafkah. Yeah. Jadi ya gue harus menciptakan brand image. Ya itu lo ngebangun your own personal style. Yes, ya. Exactly. Jatuhnya kayak gimana ya. Bukan berarti muka gue di sosial media begini terus aslinya I'm not fun. Ya, yeah. You're a fun person. Ya, ya, ya. Lo sebenarnya kayak mingle yeah, everywhere yang nggak ada nggak ada masalah gitu deh. Santai aja beban, gitu. Santai, relax. Yeah. Ya memang itu gue. Memang banyak bener kak. Aku juga nggak bantah ya kalau banyak banget yang di sosial media lu garang banget ini banget itu tapi aslinya tuh kayak enggak banyak banget sih nemuin. Pasti fuckboy nih. Iya karena kalau gua ngeliat kayak lo gitu kan. Kalau gua fuckboy udah di gosip terus gua pasti fake. Makanya lu udah enggak mau ya apalagi kalau ketemu jangan bawa handphone ya gitu ya. Hah? Kan ini lagi social distancing jadi mau masuk rumah sini handphone. Kumpulin dulu. Tutup pakai stiker. Oh iya benar. Ini benar-benar jadi enggak ada track record ya, Bet. Enggak ada track record. Iya, tapi beneran lo, gue tuh enggak pernah tahu cewek lo siapa, lo deket sama siapa gitu. Emang enggak ada gitu. Memang gue untuk masa depan ya, untuk nyari cewek masa depan, my future wife itu kan enggak gampang. So now you are 27. Planning to get married tahu di umur berapa? 30-31. Oke. Okay. 30-31 tapi sampai sekarang belum ada yang, ya gue kepengen seseorang yang ya of course first impression harus menarik lah. Ya. Benar nggak sih? Ya. Gak mungkin. Perlu nggak sih perempuan yang sama lu tuh harus perempuan yang suka olahraga? Harus. Makanya itulah yang bikin gue sering kali. Lu kan di gym masa nggak ketemu cewek-cewek di gym? Iya banyak sih, cuman nggak sefrekuensi sama gue. Oke. Okay. Kayak contohnya kayak gue bangun pagi, kayak gue udah bangun jam 4. Cewek. Bini lo harus bangun jam 3 berarti? Ya enggak sih, jam 4 juga enggak apa-apa, jam 5 gitu lah. Yes, yeah. Cuman kalau misalnya gue bangun jam 4, dia baru bangun jam 8, sedangkan gue sudah selesai gym, gue sudah selesai lo langsung sarapan, bete tuh, langsung ya gue ngapain gitu. Oh, lo berarti harus nyarinya security, cece security, cece security yang siap standby jaga malam, ngerti gak lo? Iya kan? Kayaknya. Berarti... Ini dia benar-benar punya standar lu tinggi juga ya. Kalau untuk standar wanita gue tinggi sih. Ya. Teman-teman gue tahu itu. Memang high standar. Ya. Cuman Kak Igun yang bisa nyariin, tolonglah. Urus diri masing-masing aja. Oh ya. Iya. Gimana? Benar gak? Urus diri masing-masing aja ya. Oke, last question. Dari ritme perjalanan kehidupan lo, apa sih yang belum goals yang belum lo lakuin? Goals yang belum gue lakuin. Sebenarnya gue setiap gue jangankan goals yang belum gue lakuin, kayak gue bangun pagi ini aja gue selalu punya I always have my daily goals, okay. My monthly goals, my yearly goals. Yeah. Jadi gue selalu punya goals gitu dalam hidup. Okay. Jadi kayak misalnya sebagai contoh ya, oke, tahun ini gue harus compete maraton 42 okay. kilo, gue harus bisa. Itu one of my goals. Maraton lari. Iya. Emang kamu olahraganya lari juga? Lari. I thought that you every time in the gym. Saya olahraganya 2 kali 1 hari. Okay. Pagi saya fitness, sore saya lari. Oke. Okay. Maraton. Tapi bukannya kalau habis angkat terus lari ototnya
gone. Enggak juga, tergantung asupan makanan yang dimasukin ke badan kan. Okay. Kalau misalnya makanannya banyak yang dimasukin ya enggak. Tergantung juga mau apa, surplus kalori, kalori defisit. Wow. Harus paham juga makanya. Das, gue mah percaya aja sama dokter deh. Tapi gue yakin kalau 13 kilo sudah bisa. Ya. Yeah. Gini. I do walk every day. Makanya. I do walk. Kayak tadi pagi gue lihat. Iya. Jalan, I do walk. Aku jalan. Aku jalan. Aku mau jalan. Tapi tadi pagi jangan salahin aku karena tadi pagi hujan. Iya benar. Iya kan. Jadi berteduh. Jadi akhirnya supir jemput lagi. Biasanya tuh kalau di Jakarta gue jalan muterin di peak tuh 6 kilo. Gue ter the best itu gue jalan 8 kilo. Gue dulu kalau di Jakarta, pemanasan gue harus lari itu pagi-pagi itu di Sudirman 10 kilo hanya untuk menghindari macet dan polusi. Kan situ kan polusi banget kan. Ya. Dulu sebelum lari maraton tuh persiapan. Nyampe lokasi mandi? Enggak, kan sebelum pulang dulu baru mandi. Oke. Kalau bicara goals ya, bicara apa tadi goals? Ya goals. Sebenarnya hidup gue simpel sih. Goals gue cuma satu, ingin menyenangkan hati orang tua. Orang tua gue senang, itu gue sudah. Jadi sekarang orang tua udah happy. Ya puji Tuhan udah bisa membuat mereka happy. Mereka stay di mana sih? Mereka stay di Surabaya. Oh, Surabaya. Ya. Oke. Okay. Yang terpenting kan keluarga. Surga di telapak kaki ibu, benar. Benar. Ya? Mau ngeliat surga enggak? Jeremy, thank you so much. Thank you, Kak Igun. Trip aku ke Bali kali ini bisa bawa podcast Pak Gun. Sedap. Baru pertama, kan? Perdana. Yes, of course. Punya gue harus ditayangin pertama. Oh, loh. Ini. Bukan pertama nih. Pokoknya lu tenang aja. Asik. Pokoknya ini trip gue di Bali, gue bakal terus mencari teman-teman gue yang ada di Bali dan bisa sharing seperti Jeremy hari ini. Thank you. Thank you, Kak Igun. Thank you, Jeremy. Semuanya. See you next time. Bye. See you. Bye.